kesempatan yang sangat luar biasa karena hari ini saya bisa berbincang-bincang dan juga bercerita bersama chairperson dan juga founder dari Japara, ada Ibu Helianti Hilman. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah Ibu, boleh sedikit cerita gak sih Ibu tentang Japara ini Bu? Ya, Japara ini perusahaan yang kita dirikan dengan komitmen untuk menghidupkan dan mengembalikan pangan lokal. Yang terlupakan, yang berbasis dari keanekaragaman hayati Indonesia untuk bisa kembali ke pasar dan masuk ke pasar yang mainstream. Wow, tadi saya udah sempat lihat-lihat sih Bu, saya juga udah sempat lihat dari menunya, konsepnya, desainnya. Nah itu idenya siapa nih Bu? Ya kalau di sini kan kebetulan Japara Culture ini adalah suatu tempat yang memang kita create untuk shop, eat, and learn. Oke. Itu orang bisa belanja, orang bisa makan, dan orang bisa belajar. Belajar kita juga. Ada workshop. Betul sekali. Nah untuk di produk-produk Japara memang saat ini kita akan punya sekitar 900 produk. 900 produk ya Bu ya? Ya, dimana 300 sudah bersertifikasi internasional standar Eropa, Amerika, Jepang. Dan kita bermitra dengan sekitar 52.000 petani, perimba, nelayan, dan food artisan dari seluruh Indonesia. Ibu ngomongin masalah branding ya Bu ya, ya. Tapi yang saya ketahui juga bahwa Japara juga aktif membranding untuk daerah-daerah tertentu. Betul. Ya Bu ya? Brand of origin. Oke, ada tantangan atau hambatan nggak sih Bu untuk melakukan branding si daerah tersebut? Ya, betul, ini sebenarnya kayak ayam dan telur ya. Oke, ayam gitu. Dan telur. Di satu sisi kalau tidak ada branding, produk itu akan kesulitan untuk masuk ke pasar. Betul sekali. Ya kan? Tapi di sisi lain, untuk bisa masuk ke pasar itu perlu ada konsistensi supply dari produk itu. Betul nah, sekali. Nah, inilah yang kemudian harus dibangun pelan-pelan supaya antara demand dengan apa namanya dengan supply itu harus sejajar. Harus imbang juga ya, ya Bu ya. Nah, Ibu seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk ABAC ya Bu ya. Betul. Untuk APEC, Business Advisory Councils. Nah, yang nanti mungkin akan diadakan tanggal 23 April dan juga 26 April. Ya. Apa nih Bu persiapan dari Japara untuk mengikuti ABAC tersebut Bu? Ya, kebetulan kan kami dilibatkan itu dua hal ya untuk Betul. Event ini. Yang pertama itu saya sendiri itu diundang menjadi speaker. Oke. Okay. Untuk di acara Women Talks Luncheon. Oke. Okay. Di tanggal 24. Kemudian di sisi yang lain ada program ladies program okay. yang akan mengunjungi Japara Culture okay. Dan akan mengikuti workshop untuk Spice Journey. Gimana tips dan trik untuk brand lokal Bu yang pengen bisa masuk ke pasar? Karena seperti yang kita ketahui banyak sekali nih brand-brand lokal yang mereka memiliki kualitas yang bagus tapi mereka nggak punya branding dan juga susah Bu untuk masuk ke pasar. Iya. Yeah. Memang sangat penting sekali untuk membangun yang namanya marketing communication strategy. Okay. Satu, brandnya sendiri itu juga harus dipilih yang mudah diingat, ada daya pembeda, ya okay. kan? Very unique, jangan yang generic. Jadi pilihan nama dan logo itu menjadi penting. Nah, oh, penting yang kedua ya? Sangat penting sekali. Okay. Ya jangan sampai nanti orang mau ngapalinnya aja susah ya, betul, atau betul. Mau nyebutinnya susah. Pengennya unik, tapi malah jadi susah disebutin ya. Dan harus penting bahwa nama itu bisa dipronounce oleh orang dengan berbagai negara. Itu akan memudahkan. Nah, kemudian yang kedua tentunya. Brand-brand lokal yang dimulai dari startup kecil kan budget juga terbatas. Betul sekali. Ya kan? Nah, tentunya sangat penting untuk memanfaatkan social media. Oke. Okay. Gitu, karena itu cara paling mudah, murah untuk bisa mempromosikan. Dan efektif juga ya, Bu. Dan efektif juga. Nah, kemudian yang ketiga, penting sekali juga kita membangun kemitraan dengan marketing communication agency. Mm-hmm. Mungkin bukan dalam kaitannya pasang iklan, mungkin okay, kalau betul. Pasang iklan budget kita nggak cukup gitu betul kan. Betul sekali. Tetapi kan mereka creating events, betul. Mereka banyak mengelola events. Betul sekali. Kemudian banyak punya customer-customer yang mereka juga perlu experience. Betul sekali. Nah, disitulah pentingnya untuk kita memiliki kemitraan dengan marketing agency untuk kita bisa membawa produk kita tapi soft selling sifatnya. Soft selling. Ya. Lebih ke menjaga hubungan baik dulu ya Bu ya. Betul. Jadi jualan. Ya artinya kita involve dalam event-event gitu. Sekali. Jadi karena events itu juga cara bagus untuk kita memarketkan membranding produk juga. Kita untuk membrandingkan dan ada direct interaction dengan konsumen kan? Betul gitu. Sekali. Nah, Ibu sedikit lagi nih Bu gimana nih Bu tanggapannya Ibu tentang Indonesia 5? Nah, kebetulan kita diuntungkan satu hal, okay. tetanggaan, itu udah pasti ya. Tetangga ya. Banget. Tetanggaan banget itu juga sangat diuntungkan gitu. Jadi kalau mau rapat, mau koordinasi itu sangat mudah. Tapi kedua, terus terang sebenarnya ini bukan kali pertama kita bermitra dengan Indonesia 5. Beberapa tahun yang lalu waktu Indonesia 5 juga mengelola kegiatan kalau nggak salah dari Bank Mandiri juga. Betul. Untuk wira usaha muda mandiri ya kan. Itu juga saya dilibatkan sebagai pembicara juga okay. gitu. Nah, kemudian sejak kemudian Japara Culture berdiri September lalu,
di mana kita jadi punya tempat untuk orang bisa shop it and learn. Betul. Itu, nah itu juga kolaborasi dengan Indonesia Lima juga semakin intens. Betul sekali. Itu, nah sehingga banyak sekali kemitraan-kemitraan yang kita lakukan untuk apa namanya saling menguntungkan, di mana event-event yang dikelola oleh Indonesia Lima itu melibatkan produk kami sebagai goodie bag atau melibatkan makanan kita. Betul. Untuk sebagai sajian gitu, dan juga terlibat dalam apa istilahnya knowledge sharing yang betul diberikan kepada klien atau konsumen dari Indonesia ini. Jadi lebih ke sama kayak win-win solution juga ya. Betul, Bu ya. Jadi kayak join program. Join ya. Program. Wah, sahabat Ilmu Bercerita, senang sekali hari ini saya sudah banyak sekali dapat ilmu dari Ibu Helianti Hilman. Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Saya Ubi Teguh, Indo 5 Bercerita.